selamat pagi dari kami Seri Aman. Kembali bertemu dengan saya channel Rosi Alam. So pada pagi ini kita bersama Nai. Tetamu istimewa Abang Nai. Nai Dynamic dan Tuan Amran. So pagi ini kita nak pergi sarapan pagi. Ngolok mi. Mau cari barang sedap-sedap. So kita nak bawa dia satu ke tempat lah. Saya harap dia masih buka lah kolomi itu. Kolomi Astana yang paling sedap di Seri Aman lah. Kira dia ada dua tempat, tapi yang satu tu sudah tutup semalam. So pada pagi ni saya nak bawa dalam dua, satu lagi di belakang Cisco tu guys. Saya tu lupa apa nama dia. Saya pernah review sana, saya pernah beberapa kali makan sana, dan saya sama Tuan Amran pun pernah makan sana juga. So okay guys, stay tune. Kita sudah sampai di Bayu sini. Tadi Kolomi Astana tutup, kita bawa orang pergi ke Jalan Bayu sini lah. Tuan Amran cakap ni Jawa sini sedap, jom kita try lah. Kita mai artis terbilang untuk makan berseraman. Lagi belagu ya di Bayu Food Court. Bayu tempat penuh. Ini kan doh. Sorry open. No, nanti orang keluar loh. Saya keluar. Nya keluar kan. Jumpa kawan dulu guys. Cegu. Nama kita. Sini macam-macam ada. Kau pakai kolomi kok. Macam-macam ada di sini guys. Kita order mie kolo Cina lah. Kalau dia masih ada. Itu apa yang dia masih ada? Masih ada kah? Macam ada di sini guys. Apa saya order? Sup spesial satu 10. Satu kolomi satu putih, sup spesial satu. Ah satu ya. Oke. Okay. Oh, penuh orang di sini guys. Oh, banyak betul orang. Tadi tuh olahraga. Olahraga. Anak lagi tu, anak lagi tu, tinggal anak. Gama. Betul ni ya. Tidak ini, baru. Tua. Betul ni ya, dia miri. Nanti grup sudah ejek apa semuanya. Kami kelas. Kami tu mungkin pun. Ini itu demak ni. Lepas tu laki tak tu cara tu itu singkat tu. Itu demak tu. Memang grow up dengar lagu. Betul betul. Dah time lagi dekat dengar lagu original. Apa ini? Dewa suara. No, 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 mungkin. Oh, mereka de. Segulai sejalai. Dah time lagi. Okay, okay, okay. Nanti video terus dek. Segala siapa satu, tiga satu, itu dia. Timbak dengan aku. Siapa tempat ni? Kesmenli. Kesmenli. Jiban ya? Cina Jiban. Semua macam dek. Kalau lebih sini. Oh iya. Dah tes seraman sobah. Halo bekalang itu. Nah, pas aku pindah kita sobah. Nah, ni aku ngalah cikgu tu. Halo, setap berkawan ngalah cikgu tu. Ini siap kemana betul? Tengah eh? Jam dia, jam. Oh, dah pindah ke ya, yang sebab pantau na. Ia dah lama. Lama. Meninggal lagu ya. Ya. Lama mu Jack. Jack yang saya selalu ngepo. Otai. Otai masih berpisah. Malam lagi memang lagu ko. Ko 8. Tengok juga. Satu moro. Siu siu siu. Malam lagi lah. Mie Jawa
Ya di store, store. Apa nama store? Store Siti Aisyah. Store. Okay. So, tuan nombor ada order Midawa. Naik, hai, madak. Naik, hai. Malam lagi, hai. Okay, dah kenyang. Ya, dah berfas bahas ni semangat. Cikgu Kesmon. Kesmon ni. Nama kena? Tak. Kamu bisa ada daging, mana, Wak? Daging, mana, telur. Telur. Kesel. Mantap. Saya makan kolomi aja guys, tapi yang ini tidak halal. Mereka kita naik malam kita. Kuda goreng. Dah lagu lagi baru ya. Ini time sudah dah wah. Si mereka full nak nyap-nyap lah ni. Apa dia berlaku? Dia sang tu okey tu lebih apa? Asal dia pakai kita gelap. Oh, nak tahu. Uji dia nusi dari nama kena tip nyaga suara mana tadi? Anak yang nama? Anak makai tak gelap maya tak berlaku. Giro ai ai mendera mai-mai lah. Cukup okay. tidur rehat masih 8 jam. Okey, bahasa Jawa lah. Okey, bahasa Jawanya. Tajam suara nuan. Kadang kak cari. Limau deh. Limau pun masa nu kak belaguan yang terlampau nipis suara deh. Lagi apa tanya? Lagi. Upa lali apa mana? Upa lali lagi tidak boleh. Ada kan makan upa lali kalau nak menyanyi. Ada kepahitan. Ada getah. Tip-tip untuk menjaga suara guys. Yang kelat-kelat. Buah-buahan ni kelat, durian. Upa lalih, tak boleh. Rambutan. Nol ya? Tidak dapat. Buah naga boleh? Buah naga. Buah naga boleh? Sebab melicinkan kerongkong. Tekak. Boleh? Ngedek selalu mengamal nama deh? Aku air mineral lah. Air mineral je lah? Oh. Tapi anak kenyang? Anak pakai kenyang? Terlalu kenyang. Jangan. 4 jam before perform. You ngiru mesti ngiru air mana-mana. Air main. Nolak kenyang. Tak boleh kenyang. Oh. Tak boleh kenyang. Saya terbalik tadi di bahasa selalu lapar. Kalau tidak, sudah dulu jadi penyanyi. Bahasa selalu lapar, kenapa jadi penyanyi? Ya, tips-tips daripada Otai. Untuk menjaga suara sebelum perform. So dia cakap minum air. Air celap boleh? No. Ha? Air mineral. Air mineral aja. Air mineral aja. Air suam lah. Air suam. So itu adalah tips-tips. Naik dabik. Bagi suara. Bagi tekaknya lancar. So ya. Kemora boleh ikut tips-tips yang dibagi Otai kita guys. Banyak lah. Makan tidak boleh. Sini ada Meran, makan boleh. Makan boleh, tapi jangan terlampau kenyang. Makan boleh, tapi jangan lupa terlepas dia sendiri. Sama kayak dengan Sep Rosi itu, terlepas dia itu, terlepas. Malah ada makan. Oh, kelaparan aja. Pas tu model ya. Makan tengah hari terus. Itulah, that's why Madi kita naik, dia mau makan sebab dia sudah sarapan pagi. So dia makan, cakap mesti dalam 4 jam tadi nak? Dalam 4 jam, you kena makan. Anak makai? makan sikit boleh lah.
biskuit, jangan terlalu kejang. Kena try canai telur bawang. Kak, kak, canai telur bawang sikit. Hah? Oh, telur bawang. Ya, ya. Round kita nak coba roti canai lagi. Dia cakap roti canai Bayu sini sedap. Kita masih kelaparan sebab kalau minis betul-betul sikit tadi guys. Kita coba canai telur bawang lah di stall makcik ni guys. Di depan saja. Kalau kamu pergi tamu Bayu Food Court, tamu buat bukan tamu Bayu Food Court sini dia memang di tepi jalan, dia di depan sini. Kalau kamu nampak makcik ni depan ni, dia orang cakap nyaman. So, dia terus try. Hospital baru? Hospital apa? Hospital baru. Hospital baru. Ah, belakang di, di belakang berdepan dengan hospital baru, guys. Ya. Kuah nyaman. Pandai ya kak ya. Lucu ya kak ya. Ini kita punya roti canai telur bawang. Second round. Pasti Amran pun mau makan juga. Ni buah, ni buah. Ibu orangnya dia penyanyi, abon bisa, nai bisa, stand akadai bisa, siapa ke? Senujo ke jadi penyanyi, muka iya mah gak? Kita tanya dia penonton aja. Baru lo mau? Guys, jom kita rasain roti canai Bayu. Ocean oke lah. Dia tak besar, tak kecil. Nyaman dia punya tu. Apa nama tu? Kuah dal. Iris mon eh? Iris mon. Cikgu Desman. Desman, Kisman. Sudah apa? Dia punya dough roti canai itu fresh lah. Ya betul nyaman, kuah dia pun nyaman. Memang terbaik lah. Roti canai? Cukup. Guys, bisa menyedih mukinya guys, nyana. Ada muka stiker lagi kah? Belaki yang masih tu kena tak? Berkanji? Dulu jadi kerja kedai kopi. Tahu tak kedai kopi? Apa nama kopi di Pendin ya? Stiker lah, dekat store tak? Senyum. Terima kasih tu. Buang nop putih-putih ya.
mun ada stiker toh, maksudnya nya bukan pasal penama ke situ. Kalau ada stiker maksudnya nyaman. Nah. Maksudnya kalau ada aku dengan kas stiker toh maksudnya kota Cheni kita nyaman. Kena lekat ke stol mi Jawa. Kita lekat di situ. Maksudnya mi Jawanya nyaman. Siapa nangga stiker tu, mutu nangga di mana-mana tempat, mun ada stiker tu, maksudnya nyaman lah tempat makanan di sini guys. Okay, so kita sudah habis kira breakfast kan lunch lah sama yang dua. Oke guys, sampai di sini saja kepungsian saya bersama Amran dan Nine Dynamic akan di Bayu Food Court di sini guys. Memang sedap-sedap guys. Saya kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. See you guys in my next video. Bye bye.